Halo, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan memenuhi satu request lagi dari teman subscriber dari Mbak yang cantik ini. Okay, jadi ini dia BB Nourish dari Sashimi yang limited edition dari Coney Line. Aku mau review dari kemasannya dulu. Ini hanya ada barcode-nya saja, tidak ada izin dari badan pomnya. Aku tertarik membelinya karena lihat kemasannya yang lucu ini. Jadi sebenarnya aku juga baru pertama menggunakan BB cushion ya. Aku tidak tahu apa itu BB cushion awalnya. Zaman sekarang ya nggak tahu BB cushion. Aku hanya menggunakan BB cream, tapi ternyata BB cream itu sama saja dengan BB cushion. Nah, BB cushion itu adalah produk BB cream yang dikemas dalam bentuk compact seperti ini. Jadi ini isinya seperti ini. Ini yang nomor 21. Yang light beige ya. Tekan aja. Dia akan terbuka. Dan ini dalamnya seperti ini. I love it. Ini teksturnya basah dan cepat menyerap di kulit. Kalau untuk kulit aku ini cepat sekali menyerapnya. Dan ininya lembut banget, membuat kita gampang untuk mengaplikasikannya. Aku sebenarnya kemarin mau pesan yang warna natural, warna skin. Tapi aku pikir lagi karena kulit aku itu ternyata agak pucat, makanya aku pesan yang ini. Dan ternyata hasilnya cocok juga, walaupun tangan aku agak kekuning-kuningan, tapi tetap aja pucat ya aslinya. Tuh, bagus. Tapi sebelumnya aku mau kasih lihat teman-teman video unboxing dari BB cushion-nya. Di sini sudah ada apa namanya tempat untuk membukanya. Oke teman-teman, jadi ini aku sudah buka plastiknya. Sekarang kita buka. Oke, jadi isinya seperti ini. Walaupun ini sudah terbuka seperti ini ya teman-teman. Ini susah untuk ngambilnya. Aku harus buka lagi dari atas. Dari sini. Dan aku keluarkan ya. Jadi ini dia isinya, ini agak susah keluar jadi aku dorong dari bawah. Okay. So cute, oh my god. Okay, teman-teman, jadi seperti ini cushion-nya, kemasannya. Packaging-nya so cute ya. Ini tinggal ditekan aja dan akan terbuka sendiri. Dibuka, okay. Ini ada pad-nya. Ini dia. Okay, jadi ini tinggal diangkat. Wow. Jadi selain ini, aku juga dapat refillnya. Ini tadi. Jadi kalau misalnya kita melihat di wadahnya ini, dia warnanya memang gelap ya. Tapi aku belum tahu nanti di wajah aku seperti apa. Jadi ini dia saat aku menggunakan makeupnya. Aku akan gunakan ini di bulu mataku agar dia lebih lentik. Jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak, secukupnya. Sebenarnya kalian kalau misalnya akan membuat alis, lebih baik membuat alis terlebih dahulu daripada menghias mata, kan nanti kalau misalnya kalian hias matanya terlebih dahulu, nanti bisa ganggu kalau misalnya kalian buat alis belakangan. Karena di sini aku pakai yang waterproof, so it's okay.
Kalau sudah seperti ini adalah concealer teman-teman. Kalau sudah seperti ini aku blend aja langsung. Aku tidak pernah menggunakan pensil alis ya teman-teman. Aku selalu menggunakan ini, mascara. Ini bagus banget untuk merapihkan saja. Karena ini warnanya yang light beige, aku takut ini kecerahan. But it's okay, let's try. Okay, mari kita tekan dikit dulu. Oops. Coba aku tap dulu ya, di sebelah wajah aku. Cerah banget kayaknya nih teman-teman. Oh nggak juga. Dia kayak yang basah. Ini teksturnya kayak basah sekali. I don't understand. Kalau misalnya mau dibilang ini full coverage, tidak. Karena aku masih bisa melihat noda-noda jerawat aku di sini. Okay, aku suka hasilnya. Ini tidak terlalu terang di wajah aku dan juga bisa menyamarkan noda hitam. Ini baru the first layer. Okay, jadi teman-teman bisa lihat kenapa aku pesan yang light beige, karena memang warna kulit aku itu cocok dan masuk dengan yang tone yang seperti ini. Thank you.
Okay guys, that's all for today. Thank you for watching the video. Don't forget to click like and subscribe my channel. See you on the next video. Wassalam.